Tahapan lelang terbuka jabatan pimpinan tinggi madya atau sekretaris daerah Provinsi Jambi telah dimulai. Pendaftaran akan dibuka selama 15 hari hingga 10 Maret 2020. Tahapan lelang terbuka jabatan pimpinan tinggi madya untuk sekretaris daerah Provinsi Jambi telah dimulai. Panitia seleksi telah dibentuk dan di-SK-kan oleh Gubernur Jambi, yang terdiri dari 3 guru besar Universitas Jambi, yakni Profesor Sukamto Sutoto, Profesor Amri Amir, dan Profesor R.A. Mutalib. Kemudian 1 orang dari pegawai Eselon 1 Kementerian Dalam Negeri dan pegawai Eselon 1 di Kemenpan RB. Profesor Sukamto ditetapkan oleh Gubernur Jambi menjadi Ketua Pansel dan sudah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Pahari, mengatakan berdasarkan hasil rapat pansel, lelang dibuka mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2020. Seleksi sekda dibuka secara online dan berlaku di seluruh Indonesia. Jadi sudah tim sudah rapat. 3 guru besar dari Universitas Jambi, 2 orang dari pusat. 1 dari Kementerian PAN, 1 dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadwal sudah tersusun, pengumuman sudah diumumkan di web DKD. Sudah sesuai, sudah mendapat izin Menteri Dalam Negeri, sudah mendapat izin KSN. Tinggal pendaftaran 15 hari. Dari dari 25. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.